Yo, what's up guys, balik lagi bersama kita di channel Komang Reisya. Oke guys, kali ini saya akan memberikan bocoran update aku si peternak lili. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, dan like juga guys. Oke, kita langsung ke videonya. Pastikan kalian sudah subscribe, langsung ke videonya. Berikan update ya guys ya, atau bocoran updatean saja. Oke ya, untuk updatean 1.2 updatean terbaru guys ya, tapi belum rilis juga updateannya. Untuk updatean kali ini saya akan memberitahu yang saya tahu saja updatean 1.2, yaitu di update versi 1.2 kita bisa mendapatkan lili baru, yaitu lili Sparter atau lili gladiator guys ya. Untuk lili Sparter atau lili gladiator ini memiliki rating bintang 4 guys ya, bintang 4 enggak tuh. Jadi untuk cara mendapatkan lili Sparter atau lili gladiator itu, kalian gacanya di Pak Kumis saja guys ya, di Pak Kumis. Ingat, Pak Kumis, tokonya Pak Kumis. Kalian, nah ntar dulu ya guys ya, nah beli bibit. Gua saranin kalian itu gacanya di rare plastik ini guys ya, karena untuk bintang 4 atau 4 star itu kita mendapatkan 60% guys ya, 60% keuntungan. Nah kalian bisa spin di sini dengan berapa uang nih ya, les kira kalian 600 diamond dan 10.000 guys ya, 10.000 apa 10 juta nih, 100 apa gimana? Waduh, nggak tahu gua cok. Kalau kalian di gacha di ultimate 4 star itu kalian bisa mendapatkan 20%, dan 20% itu kalian hoki-hokian saja ya. Makanya kalian spin di replastik ini guys ya, karena lebih untung dan kita bisa mendapatkannya. Pasti kita dapatkannya, pasti, dengan tergantung kehokian kita guys ya. Oke, kita lanjut ke updatean kedua guys ya. Aduh, ini ngebug kan nih? Weh, ngebug cok. Ah, ngebug gimana nih? Ah, ada lah ngebug. Ya, kita beli satu aja. Oke guys ya, ternyata tadi ngebug guys, ngebug tadi guys. Oke, untuk yang updatean kedua yaitu yang akan datang, yaitu kita bisa mendapatkan lele unicorn ya guys ya, karena lele unicorn atau kedatangan lele baru yaitu lele unicorn guys ya. Kalian bisa mendapatkan lele unicorn ini di Pak Kumis, karena lele unicorn ini setara dengan lele robot guys ya. Untuk lele kalian bisa digacha di sini guys ya, di tokonya Pak Kumis guys ya. Gua saranin untuk dalam bocil itu nyuri banget cok, rusuh kali bocil. Nah, untuk lele unicorn ini kalian bisa dapatkan dengan spin di ultimate guys ya, karena lele unicorn ini seperti lele robot guys ya, karena lele unicorn ini bintang 5 guys ya, bintang 5. Karena gua saranin kalian nyepin di ultimate. Spin di ultimate kalian 5 star sama dengan 80% guys ya. Berarti kita bisa, pasti bisa mendapatkan lele tersebut, lele unicorn guys ya. Karena kalau kita spin di rare plastik 5 star kalian cuma dapat 1% keuntungan aja guys, atau 1% kehokian. Kalau di sini 80% kehokian guys ya, pasti kita dapat guys. Ya ini sangat mudah cok. Untuk ultimate spinnya 300 sama 1000 ya guys, 1000 diamond. Ini uang gua banyak cuy, soalnya gua pakai cheat. Nah, ini gimana sih cara ngilangnya cok? Dal, oh, nggak jadi beli gua pencet. Aduh. Oke, kita lanjut yang ketiga.
kita kedatangan ikan baru, guys. Ikan baru lagi atau ikan legendaris, guys. Tapi menurutku di atas spesial di atas spesial, guys ya. Ikan yang pertama, ikan legendaris itu yaitu ikan arwarna apa gimana, guys ya? Bener kah arwarna, guys ya? Ya yang ya gitu sih, arwarna, guys ya. Arwarna ya, mulut ini agak susah diomong, guys ya. Dibilang cadel padahal kakak cadel, aduh ya nggak ngerti sih. Arwana, guys ya, lele yang akan datang atau lele legendari, guys ya. Wow, kalian ini gua kurang tahu, guys ya, bisa gacha atau tidak, karena lele legendaris ini sangat susah, guys. Kalau lele legendaris yang gua tahu kan di sini ada siapa ya, kan ikannya di sini, guys ya, di atas ini, guys. Gua nggak tahu sih ya, nggak tahu sepinan atau dapat gratis atau gimana sih, aku nggak tahu. Oke, dan untuk keempat kita bisa mendapatkan kura-kura terbaru, guys ya, atau ini Easter egg banget, guys ya, Easter egg, karena ini di updatean 1.2 Easter egg banget nih, guys ya. Gue kurang tahu sih cara mendapatkannya gimana atau tempat-tempat kura-kura tersebut. Gue kurang tahu sih, guys ya. Bagi yang tahu, kalian bisa komen atau ya kalian bisa request, bang coba update apa saja yang akan mendatang, kan ini sudah, bang coba kasih tahu bang apa di mana saja untuk mendapatkan kura-kura tersebut. Nah, gue pasti akan cari informasinya. Aduh. Oke. Bagi yang belum tahu, ya guys ya, waktu itu ada bug, guys ya, karena yang kalian tahu kita udah gacha beberapa kali, kita nggak bisa mendapatkan lili robot, guys ya. Ternyata itu kemarin ada bug, guys ya. Bahkan Bang Kajew developer atau Bang Kevin gacha sendiri pun nggak pernah dapat, guys ya. Nah, sekarang sudah di-fix, guys ya, bug-nya sudah di-fix, dan di updatean 1.2 nanti, 1.2 nanti yang akan datang, dan yang mau mendapatkan lili robot, kalian bisa gacha dari Pak Kumis, guys ya. Pak Kumis ya, kalian bisa gacha di Pak Kumis, guys ya. Ini Pak Kumis nih, Pak Kumis ini ya, guys ya. Kalian bisa gacha. Kalau lili itu berapa bintang ya, gua lupa dah, guys, lupa dah berapa bintang. Kayaknya di ini, guys ya, di ultimate, guys ya. Kalian bisa spin ya, guys ya, di ultimate. Aduh, ini apa dah, cok. Nah, kalian bisa spin di ultimate, ya. Oke. Okay? Nah, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya dong, bro. Dan yang terakhir, kalian bisa kostum nama lele kalian, bisa mengubah nama lele kalian, guys ya, atau bisa mengubah nama lele kalian. Nah, sepertinya seperti gini ya, guys ya, kan lele namanya lele, kalian bisa mengubah nama teman kalian, nama teman kalian, guys ya, atau nama orang tua teman kalian. Nah, gitu, guys. Oh! Ew! What the fuck? Guys ya, seperti Yanto, gitu nama lilinya, kan bagus. Nah, kan itu ya, guys ya. Oke, untuk updatean, info updatean kali ini begitu saja dah, guys. Dan gua sih kurang banyak tahu, guys ya, tentang info updatean. Aku sih peternak lili ya. Untuk updateannya kapan ya, guys ya? Ini sudah dimajuin, guys. Bisa tanggal berapa ya? Tanggal 15, guys ya. Ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 15 Februari, guys ya, kalau nggak salah. Oke, kita tunggu saja update-annya. Ya, begitulah. Oke, untuk info update-annya seperti ini saja. Pastikan kalian klik tombol subscribe dan share teman-teman. Share ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Goodbye.